Kegiatan pada hari ini tujuannya adalah untuk mendampingi para dosen-dosen di LDK Wilayah 2 untuk mencapai puncak karir mereka. Puncak karir seorang dosen itu adalah menjadi guru besar. Nah, kita akan dampingi, ada sekitar 43 orang pada pagi hari ini kita dampingi agar mereka bisa segera memenuhi persyaratan untuk pencapaian guru besar. Nah, harapannya adalah bahwa mereka ini nanti yang kita dampingi agar segera bisa mencapai guru besar, dan akan selanjutnya mereka kita harapkan bisa menjadi penggerak di kampus masing-masing. Jadi bukan hanya untuk mereka, tetapi harapan kita mereka nantinya menjadi penggerak. Jadi akan mendorong kolega di kampus masing-masing untuk juga bisa segera mencapai puncak karirnya sebagai seorang dosen, yaitu menjadi guru besar. Nah, kegiatan ini sendiri direncanakan akan berlangsung pendampingannya selama 3 kali. Di hari ini yang pertama, nanti kita dampingi bagaimana mereka memenuhi syarat khusus atau syarat wajib untuk menjadi guru besar. Kita dampingi dan kita beri waktu untuk melakukan revisi terhadap artikel mereka, kemudian kita dampingi lagi sampai mereka bisa mendapatkan artikel untuk menjadi syarat khusus menjadi guru besar. Nah, proses lainnya itu akan didampingi oleh tim dari LDKT dalam persyaratan administrasi yang lainnya. Jadi yang hari ini dan 2 kegiatan selanjutnya adalah khusus bagaimana mereka menyiapkan artikel yang akan menjadi syarat khusus sebagai seorang guru besar. Begitu.